pretend. I'm not fazed, don't make it a sin. If you ran in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on your mind. Rifki paling banget guys. Video yang udah dilihat tuh hapus ya TG. Iya makasih Josh. Terbanyak di lokal. Astaga, kalian nih parah banget loh malah ini sarkas. Thank you Dorori. Sebagai sebuah bos, gua gak pernah ngasih gua punya kaki guys. Gua tuh kaki gua, nenek gua tuh udah mau apa-apa tuh udah minat gua lah ya guys. Gua pengen anjing ngasih punya kaki guys. Itu hal yang gak akan bisa punya sih guys semua hidup guys. Jadi kan gua syukur lah nih ya, yang punya kaki nenek guys ya. Karena gua gak bisa ngerasain itu guys. Hal-hal yang gak bisa gua gapai guys ya. Punya kaki, punya nenek itu sama pasti gua yang bisa dapat guys. Terus punya adik, gua gak bisa tuh guys punya adik. Gua pengen anjing punya adik. Kasihan. Kenapa sih hidupnya kawan bikin terharu? Apa ya? Punya adik. Sekarang terwujud. Sekarang sudah terwujud ya guys ya. Punya adik. Iya lagi sedih banget ngomongnya kayak gitu. Kenapa ngomongnya gitu? Jangan. Kenapa ya? Pasti itu guys. Gue kadang-kadang masih bingung guys. Apa sih kalian ketawa? Itu dia buka dikit gini guys. Jahat banget sih yang kirim ini. Lah, kok sarkas? Tapi bener loh. Baru juga live tahu. Baru juga live. Satu game kayak gini. Jos, XP cepat Jos. XP 4. Gue satu game kayak gitu guys ya. Orang melatihan Tromit Evos diganggu sama Ando guys. Latihan Tromit, kasihan banget diganggu katanya. Lu kenapa nangis? Soalnya jadi aku gak bisa ngomong guys, kalian tanya Bibi aja. Nanti aku makin nangis. Ini bahas apa sih? Ini bahas apa sih guys? Gua gak ngerti soalnya guys. Gak ngerti dia. Ya kalau ketika anda gagal suatu lu yang bikin gua nangis, kak, kenapa jadi kalian yang nangis? Tapi gua mau sih, pokok kalau kalian gagal di suatu tempat itu berarti kalian bukan rezekinya gitu, cari tempat lain gitu. Gua mau gitu guys. Gua mau hidup penuh bersyukur. Tahu mereka nyebelin banget. Mereka kan video itu sedih-sedih. Makanya kamu kalau nonton itu juga nangis. Nih ini coba kan ini coba guys gua banget kalian ini payok gak orang kalian cici kan anak grandma kalian sama grandma ya kan ya, kalian yang bikin itu gue jangan jelasin kenapa orang nangis kacas tetap-tetapan bro. Aduh, biarin aja, selamat teman-teman semua, bagi yang malam mingguan, sore malam mingguan, karena kami kan sering menjaga kalian yang sering malam mingguan, terutama yang jomblo jangan keluar malam karena kalian bikin macet, ya. Terus yang kedua, kalau ya, kalian nggak pernah yang jomblo, pacar, lebih bagusnya kalian mengumpul di sini semuanya, tidak memenuhi jalanan ya, kalian penuhi limo saja, oke? Karena kalau kalian penuh jalan, kalian tuh bikin macet ya guys. Asli sebut aja jomblo ada Zain Malik. Anjas bro. Aku mau
bikin yang itu lupa, yang hero or villain. Aku udah lihat kok story-nya, Ces. Oh iya, aku kemarin Ces minta. Gak apa, kok aku udah aku save. Ini kan maksud aku. Bercanda kagetnya. Aku tadi mau nanya maksud Nathan apa. Tiba-tiba aku kaget. Enggak, aku kagetnya bukan gara-gara itu, guys. Itu aku kaget tuh gara-gara aku lagi mau ngomong gitu loh. Aku mau ngomong, aku kaget gitu. Tapi kok jadi kaget beneran maksudnya? Karena aku lagi ngomong jadi kaget. Kalau aku nggak ngomong, kan tadi aku nggak kaget. Apa? Iya, ya. Ah, udah. Ini udah. Jadwal MDL ID season 5. RBL versus Onyx versus Evos. Lebih banyak MDL ya. Oh, dari 14 Februari guys MDL. Tapi MDL tuh di restream enggak ya? Tapi biasa restream MPL dong. Kenapa ya MDL enggak di restream? Thank you Faiz. Oh ada, tapi beda ya. Aku nggak, oh udah iya ke bawah ya. Aku nggak pernah tahu. Oh, ada ya. Ini rival ya, rival pada masanya ya. Thank you dah Pajo. Gue kira wan kau ya. Ya aku jadi aktif TikTok ya. Aku lihat-lihat juga ada tuh komen-komen di TikTok seseorang. Jadi aktif ya guys ya. Thank you dah Pajo, Ji, Lauri kombonya. Thank you. Sama-sama pernah turun MDL. Oh, Bahasin pernah MDL ya? Tiba-tiba aktif komen-komen. Ya kan? Bestie tapi rival. Bestie in real life, rival di game aja. Botak no counter. Aku tadi baru nonton Jazz No Limit. Yang makan samyang. Kita botakin juga kali ya guys biar jago. Thank you Ora, Oji, Lauri, makasih. Jadi nonton K1 MDL ya nanti kalau bisa nonton ya, nonton Onyx juga itu support semuanya guys. Gasta lagi lah kalian, gak bakal aku mau botakin rambut. 2-3 kucing langka selalu bikin aku ketawa. 3 kali ikut kejuaraan dunia tapi gak pernah juara. Astaga, prit. Tapi yang lucu itu tahu guys. Dari kemarin tuh ya di FYP aku tahu gak lewatnya apa TikTok kan, kayak ada foto orang atau apa. Terus habis itu ada komennya Kak John. Itu semuanya lucu-lucu banget sumpah. Lewat FYP ku terus. Thank you Lauri, makasih kombonya. Kalian lihat kan pasti ada di TikTok kalian.